Bila kondisi di barat Balai Kota Madiun ya, dengan bangunan yang baru ya. Kalau yang di timurnya Matahari Plaza itu ada Ka'bah, miniatur Ka'bah ya. Kalau ini di sebelah selatan ini baru ya. Kita berjalan ke sana ya. Ada ana apa ya? Ale sana. Ayo. Di kolam renang. Masuk kolam renang. Enggak. Aku kok di kolam renang. Enak. Masuk. Ora. Oke, kita lihat bangunan baru. Bisa dinaik belum itu? Kali boleh. Coba lihat. Oh, ada kali ya. Ada sungai. Ada sungai. Ya, ada sungai di sini. Oke, di ada sungai. Ini tembus sampai Ka'bah iso. Tembus sampai Ka'bah. Iya. Sampai Ka'bah bisa. Ya, jadi di bawahnya ini kali ya. Tembusnya sampai Ka'bah. Ini kondisinya. Grand plan-nya seperti ini, grand plan ya. Grand plan. Ada joglo. Oh, ini kemudian yang tadi kolam yang kita lihat tadi ya, ini. Ya yang itu ya. Wow. Itu kayak minimalis, ini patung Singapura ya, Singapura. Itu ya. Lah, itu sudah ya. Itu patungnya kelihatan, teman-teman. Kok kayak satu gede bro? Itu patung Singapura ternyata. Nanti mancur. Nah itu ya. Wah, ini grand plan-nya itu. Ada ini di kapal tadi. Apa? Oh, ini parkir mungkin nanti. Ini apa ini ya? Kali itu mungkin sungai. Ini apa ini ya? Ini toko atau apa ya? Awas nanti kejeblong loh. Oh, ini masih sungai. Rumah orang, Mbak ya. Ini sungai. Seneng aja lek dicek jembatan gitu. Biasanya perang dalam itu kok aja. Oke, buat bisa nanti ke depan. Yuk kita intip di belakangnya ini apa nih? Oh, ini patung Singapura ya ini ya. Wah, ini ya. Patung kayak Singapura. Apa ini? Foto-fotoan bagus ini. Dari depan. Wah. Oh, gak kelihatan Singapura. Sungai tadi ya, sungainya ini tembus dari miniatur Ka'bah. Iya, nanti bisa lewat sini pakai air mungkin. Jadi nanti menyeberang jalan itu lewat bawah bisa ini kelihatannya. Nanti. Itu nanti untuk perahu-perahu kemungkinan. Iya, tak perahu. Oke, di belakangnya patung singa ada bangunan. Ah, bangunan ke. Apa? Iya ditutup tapi nggak boleh ta. Oh, ini patung singa. Patung singa. Ini akan kemungkinan kita. Ayo. Jadi satu bulan ya.